Oke, kita balik lagi di Open TTD. Kali ini kita bakal bikin main di map Indonesia. Ah, lihat. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan sebagainya dan Papua di sini ya. Oke. So, di sini belum ada kota-kotanya nih. Kita baru bikin kayak tanahnya doang gitu. Sekarang kita bikin kotanya. Nah, karena ini lahannya nggak terlalu besar dan paling besar Kalimantan ya. Jadi kita buat begini. Kita buat satu pulau satu kota. Oke. Boom, nice. Jawa. Oke. Terus Kalimantan di sini. Dan Sumatera. Sini. Dan oke, terus Sulawesi, boom, si dan sini Papua. Boom, oke, cakep. 1, 2, 3, 4, 5 pulau. Ini 5 kepulauan. Kita gak usah bikin Bali, Lombok. Apa itu kan kota, udah biarin. Oke. Lalu sekarang kita bikin industri. Indonesia tuh industrinya apa sih yang terkenal? Yaitu salah satunya minyak. Oil. Oke. Oil. Kita bikin di sini nggak bisa kalah. Harus di dataran. Kalau yang ngeritnya sih air kan. Nah, ini bisa satu, kita bikin di sini 2, 3, 4 lalu ini di tambangnya di mana ini? Ini harus ngeratain sedikit men. Nah baru nih harusnya bisa udah. Wih kok mau sih, lihat sekali anda. Udah kalau gitu nanti kita bikin bank dulu di setiap kota ya. Can build bank here, can only replacing house. Come on man, bang juga nggak bisa sih, ini kan ada daratannya ini loh. Oke deh, di Sumatera udah jelas hutan terbaik. Di
satu di situ, satu lagi di satu kita udah ada. Only one per town. Oke. Okay. Kalimantan juga sini kayu. Sawmillnya juga di sini satu. Jawa ini loh, repot. Bentar ya. Repotnya bukan karena apa, karena nggak ada lahan rata. Kita bikin. Nah, jadi kita bisa bikin minyak, Bray. Nah, gitu. Karena ada tambang minyak. Ini juga minyak. New Jawa, oke. Lalu kita bikin di Papua ini aqua dan iron ore, yep. Di sini. Lalu steelnya di mana nih, daratan, nice, oke. Oke, so udah nih, kita udah dapat semua. Oh, Sulawesi belum ada ya. Apa Sulawesi? Sulawesi, kita buat di Sulawesi ada ternak. Peternakan, farm. Muat gak? Salah. Ah, pantesan gak bisa, orang salah. Terus itunya di sini. Kita bikin biar unik. Ya. Factory-nya di sini. Halo. Nah. Ini di sini kan? Ini kan juga, ini sini juga harusnya ada factory nih, steel ini, karena dari steel dikirim ke Sulawesi. Oke, nggak apa-apa. Oke, so udah, kotanya udah, kita udah bikin semuanya, tinggal kita langsung mainin. Kita save dulu di sini. Indonesiaku, save, then. Oke, Abaddon the editor. Song play scenario Indonesiaku. Nice. Oke. So di pulau Indonesia ini kita lihat dulu. Boom, wuhis, cantik. Cantik sekali ini. Woi, mantap. Indonesia khusus ini ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Oke. So ibu kota udah pasti di Pulau Jawa kita bikin. Indonesia warnanya merah dong. Nah ini merah lah, merah putih warnanya dua. Kita taruh rumah kita di mana nih? Ini di bawah aja biar kelihatan keren. Nice. Oke. So pertama kita bikin yang paling gampang dulu ya. Pulau Jawa, karena ini Pulau Jawa. Kita duluan kita bikin bis dulu. Gampang itu sih sebenarnya, karena
tanahnya kan nggak rata men, nggak segampang itu men. Iya kita nggak ini lah, biar seru lah. Nah, oke. So kita bikin misteri ibu kota Pulau Jawa ke kemana nih? Ke sini, bawa Pulau Jawa. Es, nggak bisa. Ini juga nggak bisa kayaknya. Kita cari tanah yang rata, men. Hancurkan saja ibu kota ini. Oke, sip. Taruh di sini. Nah, kita beli bis kita. Satu, dua. Satu lagi. Oke, satu arah sebaliknya. Jadi nggak barengan ya. Sama kita nih di negeriku Indonesia. Nah sekarang kita mikirin, kita bikin kereta buat ngalirin minyaknya nih ke sini. Bisa kereta, bisa juga kapal sih, cuma lebih cepat kereta gitu ya. Oke, di sini bikin kereta dulu di Pulau Jawa, kereta minyak. Minyak mah satu aja ya, mau dua enggak, kita buat satu kereta saja, satu rel. Kalau mau lebih cepat sebenarnya bikin gunung aja, bikin terowongan aja udah. Waduh, can build tunnel too long. Nah kita bikin biasa aja lah ya, biar seru. Biar keretanya ada semangatnya gitu. Kan oke, dari sini belum bisa turun dari sini. Nah, sini turun. Mantap. Lewat pinggir laut. Naik lagi di sini. Terus berkelana. Panjang ini loh treknya loh. Gimana kita buat bandaranya, bandara, stasiunnya? Begini aja kali ya. Oh, ini harusnya dua sih. Satunya kereta goods nanti berarti gini. Kita harus bikin dua. Oke,
nggak apa-apa, satunya dari sini kan. Kita lihat apakah bisa terkonek di sini. Nice, cakep banget nih. Aduh, ini kurang tadi di sini. Biar ini bisa ini. Nah, itu loh. Oke, kita buat keretanya. Minyak. Waduh, nggak ada uang. Pinjam dulu, men. Aja udah jadi juragan minyak, nanti banyak uang. 5, 6, 7, 8. 8. Jadi satu kotak ini tuh 2 gerbong. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pertama ini kita ganti dulu jadi oil. Gak bisa oil ya. Salah pencet gue. Karena belum ada di sini, belum ada gerbong. Ini itu nih. Belum ada gerbong selain penumpang ini. Ya udah enggak apa-apa. Kita antar ke sini. Di sini full load any cargo. Ini jadi enggak semua, cuma penting harus ada yang full load lah gitu. Oke, kereta minyak kita udah berjalan. Cucut, cucut. Sini produksi minyaknya lumayan besar, 150 ribuan. Oke, so kita udah punya kereta minyak. Sama kita di Pulau Jawa punya bis. Nanti kita akan menghubungkan setiap kota nih. Oke, dari Pulau Jawa kita ke Sumatera. Sumatera ini sama Kalimantan potensinya gede, karena pulaunya gede. Oke, buat sama modelannya kita bikin dulu di sini. Minibus sini ke sini. Oh, ini beda tinggi nih. Kirain sama ini. Oke. Sabar, tenang. Nah, kita sambung dong. Sini kita bikin bis lagi, dua lagi. Jam dulu duitnya dari sini. Let's go. Delete dari situ ke sini. Let's go. Oke, di Sumatera kita udah punya bis juga. Nah, dengan kereta minyak kita, waduh, dia berjuang keras ini, sepertinya jalan menanjak jalannya. Itu belum punya kepala kereta yang, oh, aturan tadi bikinnya yang elektrik ya, cuma ya wes lah. Ini tahun berapa? Oh, ini udah tahun 2020.
Oh my god, gue gak liat tahunnya, men. Udah gak apa-apa, biarin dulu. Biarin dulu berkembang. So, biar lebih cepat. Cepat dulu di sini. Ya gak kuat. Coba deh sepanjang jalan ini kira-kira di sini udah nampung berapa minyak? Wow, udah banyak. Harusnya bisa bikin dua kereta sih. Oh, kita main satu aja. Wah, kereta minyak pertama kita sampai sudah. Harus ganti kereta ini, men. Indonesia. Kita urusin dulu Pulau Jawa ini ya. Langsung pakai magnet aja kali. Coba kita cek dulu keretanya. Iya, cuma mahal banget ya, cuma it's okay. Oke, kita ganti kereta bagus. Nah, mana ini kamu masuk ke gudang? Masuk ke gudang. Gudangnya di mana? Di sini. Kenapa di situ? Karena yang di sini mau kita ganti. Apa lebih mahal sedikit? Boom. Kita harus rubah zaman dong. Sudah modern ini zamannya, men. Ya enggak. Langsung semua kan mantap. Ya, balik lagi dia. Wih, kenapa balik lagi? Wih, disuruh masuk sini. Orang mau dijual. Kita ganti, kita ganti lah. Okay, es. Hampir aja. Ini jual dulu, jual dulu. Nah, gitu dong. Okay. Kita beli kereta yang benar ya, nggak cukup uang ya, Bray. Nah, aja kita ngutang demi Indonesia yang modern. 678. Sip. Jadi kita dari sini diganti dulu ini full load. Nah, kita bisa full load semua. Terus ke sini. Boom. Nah, kalau ini mah cepet langsung keretanya. Kita lihat ya, berapa kuat dia naik tanjakan-tanjakan ini. Wah, nggak selambat tadi kan? Ini kereta magnet nih. Oke. So, udah kita lanjut ke Sumatera ya. Kita bikin kereta yang sama untuk kayu sekarang. Untuk kayu. Ini kita bikin. Lalu di sininya double. Apa double?
banyak alasan lah. Banyak alasan sih, karena satunya nanti buat kargo god, apa namanya, goods, buat ngirim ke kota. Kita bikin jalan yang beda aja. Biar seru nih keretanya tuh. Jalurnya yang aneh-aneh dong. Ini kan seru. Naik keretanya gak gitu-gitu aja kan. Oke. Agak ribet ya, karena Sumatera ini kan miring, jadi relnya juga ikutan miring deh. Musiknya ini loh mengingatkan banget akan masa kecil. Masa kecilku dulu main ginian. Kecil-kecil aja udah main game bisnis, bro. Oke. Langsung aja, nah sorry, kita hapus, nice. Oke, sekarang kita pinjam lagi duit yang banyak, kita beli kereta buat kayu. 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dari sini ke sini. Di sini kita bikin full load. Apa full load? Ya biar dia langsung nuin gerbongnya dulu gitu, baru jalan. Game keren loh. Lihat ya, ini kan belum keisi nih, masih kosong. Nanti kalau keisi, di sini nongol nih kayunya nih. Tungguin deh. Win. Kita bikin di sini kayak hutan kali, biar seru. Oh, kita tambahin pohonan di sini kan. Oh, keisi dia jadi ada kayunya, ini yang kosong tadinya. Ini game transport tuh luar biasa ini loh. Apa kabar dengan minyaknya? Jalan dengan baik? Wah, mantap, kita udah punya 20. Tinggal Kalimantan, Sulawesi sama Papua. Oke, kita pelan-pelan aja. Kita bakal kembangin terus ini. Yang penting kita udah ada pemasukan. Nah, grafiknya udah naik. Ayo. Diborong, ayo. Nanti kita bikin apa namanya, semuanya terhubung gitu ya, dari sini ke sini. Ini ceritanya Indonesia belum bersatu nih. Nah, oke.
sudah kita bikin pesawat, karena kita sudah punya kereta. Sekarang kita menghubungkan semuanya. Itu ya. Kita hubungkan semuanya dengan pesawat. Kita butuh uang yang banyak. Cukup enggak ya? Tapi pesawat paling cepat menghasilkan uang juga gitu. Menyenangkan sebenarnya. Let's airport. Yang ini belum bisa ya. Nah, ini internasional. Bikin bandara internasional Pulau Jawa. Tapi butuh dana besar. Bisa nih di sini. Oke ya, sebentar kita olah dulu, kita olah. So kita butuh tanah di sini, karena ini yang paling banyak rata, kita ratain. Oke, coba lagi. Segini ya, kita butuh sekitar 3 kotak lagi. 3 kotak. Oops. Mahal. Ini belum. Oh no no. Kita bikin ini dulu deh. Sementara ada duitnya lagi. Aduh, kacau. Oke, kita sudah punya bandara besar satu. Kita bikin bandara-bandara kotanya. Dia harus flat, dia harus flat. Karena susah ya Pulau Jawa ini tadi ya. Ya apa, tenang. Kita harus membalikkan keadaan ini. Kita beli pesawat langsung yang paling mahal, enggak cukup. Lihat cukup dulu. Dari sini ke sini. Langsung terbang saja. Nanti kita bandaranya kita harus besarin, men. Karena nanti bakal banyak pesawat. Pastinya. Ya turun keuangan kita hancur. Pesawat kita sudah sampai, penerbangan pertama belum menghasilkan uang. Kita coba nanti di penerbangan berikutnya harus menghasilkan banyak penumpang dan banyak uang tentunya ya. Kita harus bayar utang dulu di sini. Oke. Berapa, lihat nih ya, lihat nih pesawat nih. Darat. Bisa kecelakaan juga loh pesawat lo. Di sini semuanya bisa kecelakaan, bukan pesawat doang. Bam. Turunin penumpang dan ceger. Woi. Ah, lihat $30,000. Oke, kita buat juga di sini. Kalimantan. Sulawesi, mana ini Sulawesi, susah sekali. Papua dulu. Papua juga enggak segampang kelihatannya di sini ya. Tanahnya enggak serata kelihatannya. Oke, okay. Kurang lah. Kurang.
kurang-kurangin saja. Oke, kita buat. Jangan takut. Mau ada nggak ada uangnya, kita buat. Boom, boom, langsung 3-1 ke Papua berangkat. Ini ke Kalimantan. Boom, berangkat langsung. Jangan tunda-tunda. Kita bayar utang sambil kita cari lahan di sini ya. Buat Sulawesi ini, karena Sulawesi doang nih yang belum ada nih bandaranya ya, bandara kecilnya dulu ini. Oke. Curin dulu, kita cari lahan. Oh, no. Mahal men. Karena kalau kayak gini tuh harus ngatain semuanya gitu. Oh iya. Gue baru ingat. Bisa dengan cara ini sih. Nah, mungkin begini lebih bagus. Oh no no no, no money no money. Oke. Sambil menunggu, tunggu datangnya uang. Oke, tapi kalau udah punya pesawat gini mah udah gitu udah tenang sebenarnya. Tinggal mengembanginnya aja gitu. Nice. Oke, kita udah dapat di sini bandara dari Sulawesi. So, kita beli. Kita kirimkan penumpang ke Sulawesi juga. Oke, jadi seluruh Indonesia sekarang sudah terkoneksi. Nah, tinggal ngembanginnya aja nih. Gimana nanti ya? Karena kita di sini nanti bakal buat bandara yang, nah, yang ini gue maunya di sini nanti. Bandara besar ini begitu. Karena Indonesia, Pulau Jawa ini ibu kotanya. Jadi kita batasin dulu ini. SS. Kok itu sih salah-salah. Gimana? Bukan itu maksudnya. Nah, kita beli ini dulu lahan. Jaga-jaga ini. Jadi nanti tidak membangun ke sini begitu. Karena kotanya ini kan auto build. Nah. Oke. So, udah lumayan banyak. Makin nambah. Kita makin kaya, lihat aja cepet kan duitnya. Jadi kita utang banyak. Sekarang langsung enggak ada. Masih ada sedikit. Kita lunasin. Pokoknya sampai lunas baru kita Indonesia. Kita udah punya kereta minyak 1, kereta kayu 1 di sini. Kayunya enggak terlalu banyak tapi ya. Ah, it's okay lah. Ah, ini ada pabrik baru nih terbangun. Nanti otomatis kayak gini pasti ada. Dan bahkan yang tadi kita udah build nih, nanti bisa jadi bisa hilang.
satu ini kan kayak di sini banyak. Wow, kan di Papua ini lahannya gede loh, timbang Pulau Jawa yang kecil seperti ini. Tapi ini yang mau jadi ibu kota, men. Oh my god, PR-nya banyak. Biarin, kembangin terus ya. Oke. So, utang kita udah lunas, kita ngumpulin duit lagi. Nanti kita lanjutnya kita bikin macam-macam nih, bikin kita bikin ini dulu deh. Sini. Kita bikin kereta kayu di Pulau Kalimantan. Kayaknya ini lebih deket ya dan lebih gampang karena lahannya tidak serumit di Sulawesi, Sulawesi di Pulau Jawa dan Sumatera. Paling ribet Pulau Jawa sih. Tetap ya. Nah, sip. Kita punya kereta ke sekian, ketiga. Kereta kayu lagi. Bum 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 bum. 6 7 8. Oke. Okay. And then yeah, di sini ya. Oke. Okay. Yang jelas kita udah gak punya utang, men. Oke. Okay. Kita udah mulai berkembang nih. Udah mulai naik. Gimana keadaan rumah kita? Oh, udah mulai, udah ada pagar, udah bisa beli pagar rumah mayornya. Oke, okay, terus di sini ya, di ini nih, nanti agak ribet karena di farm ini ada dua. Dua penghasilan. Tapi kita atur nanti. Penting semuanya saat ini udah terkoneksi. Lalu di sini ini apa nih? Oke, okay, bis baru. Nanti kita pasti beli ya. So, untuk saat ini begini, Indonesia. Nah, kita bikin dulu ini nih. Kereta apa namanya? Iron. Iron. Jangan-jangan tinggal lurus. Oh enggak. Cuma ya ampun, cuma beloknya segitu doang udah. Udah. Buset. Deket banget, men. Kita bikin iron ore tuaga 4-6-7. Sini ke sini, let's go. Nah, kita udah mulai banyak nih. Nanti gimana caranya nanti kalau udah agak gede nih kotanya, nih kita bikin pelabuhan. Kan di Indonesia terkenal dengan selain bandara pelabuhannya dong. Karena dia negara kepulauan, ya enggak? Oke. Okay. Mana dong, teman-teman? Nah, ayo terbang yang jauh. Karena gua mau gedein lahan di sini. Gedein sedikit-sedikit menjadi bukit. Mungkin udah bisa ini. Belum.
Butuh satu kotak lagi ya. Harusnya sih. Oh, ini nih. Bentar. Ini. Nah. Udah ini. Bandara besarnya sudah bisa dibuat ini. Cari uang dulu. Percepat lagi, kita butuh sekitar mungkin 100 ribu dolar atau euro. Nah, caranya gimana buat ngeganti? Ya, kita ini hancurin aja langsung, tapi jangan lama-lama. Nah, lihat dong, lihat dong, lihat dong. Bandara Internasional Pulau Jawa terbaik emang. Nah, sekarang kita benerin lalu lintas di sini biar bisa nambah penumpang juga nanti. Nah, kan kayak gini kan, ada jalur ke daerah bandara begitu. Pokoknya kita bikin sebagus mungkin di Jawa ini, asik. Di Jawa, men. Oh my god. Hai, ay, 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 ay. Bentar, ini kita ratain aja. Nah, jadi kita bisa bikin ke sini. Oh, bisa sih, harusnya bisa loh. Nah, begitu men, maksudnya men. Pokoknya kita percantik lah. Nice. Nah, begitu kan. Ke bawah nanti nih. Begitu biasanya kan. Pokoknya Pulau Jawa kita bikin rame. Okay, tenang aja, tenang. Nanti yang belum ini kembangin. Kan kelihatannya Pulau Jawa paling kecil di sini. Okay, lalu okay, Pulau Jawa sudah kita mulai bangun-bangun. Kita bisa kasih uang ke sini. Okay, so ya begitu. Nanti kita lanjut lagi di next episode apa yang bakal kita lakukan di Indonesia ini. Kalian bisa kasih tahu di kolom komentar. Okay, so ya, see ya. Sampai bertemu lagi di seri Open TTD Indonesia.